Nah ini gue apa nih? Somay ya Bu ya? Somay. Somay. Somay apa namanya? Somay. Somay. Channel Fuji Sicilia, work smart, play hard. Gua Fuji. Kali ini kita lagi ada di Menara Anugrah. Tuh. Nah, iya. Kalau teman-teman ingat, kita waktu itu pernah juga review salah satu coffee shop di sini. Namanya Delico. Buat kamu yang belum nonton, aku kasih linknya di atas ini ya. Oke. Okay. Oke teman-teman, ikutin kita terus dan lihat seperti apa menu makan siang kita hari ini. Stay tuned. Chicken popcorn pakai sambal mata sama telur ceplok. Kita cobain ya. Cobain ayamnya dulu ya. Ayamnya top. Standar sih, tapi oke lah. Kalau telur gue nggak usah coba ya, dia kan standar ya. Aku mau cobain sambal matanya nih. Sambal matanya sih gue doyan ya. Sambal matanya enak, jadi ayamnya yang biasa jadi lumayan lah karena dia kasih sambal matah. Cuman sayangnya dia kasih cuman sedikit ya teman-teman. Tadi aku memang bilang sih jangan terlalu pedes gitu, padahal enak tau gitu minta banyak. Nah minumnya, ini best seller, kopi gula aren. Nah yang ini, apa sih? Honey ginger tea. Jadi intinya ini jahe sama madu. Wow. Harus agak dikocok sih karena dia di bawahnya ada kayak madunya gitu, dia gumpal di bawah. Oh, ada jinjernya juga. Ya, apa ya? Kayak minuman jahe gitu. Terus manisnya dari madu. Terus ditambah teh, tapi tehnya berasa, jahenya juga berasa sih. Oke lah, seimbang gitu loh antara si teh sama si jahenya. Yang ini mau dicoba nggak? Cobain. Kopinya lumayan sih.
Tadi dia fresh gak sih? Fresh blue juga ya? Standar tapi enak. Masih bisa minum. Hause. Sun Jinping. Nah ini gue apa nih? Somai ya Bu ya? Somai. Somai. Somai apa namanya? Somai. Oke, ini somai tadi yang saya namakan somai accident. Aku tuh takut ini pas gini. Itu patah lagi, tadi patah soalnya, so dia mencelat gitu loh. Jadi ini somai, somainya somai apa ya? Udang ya. Ini kalau ini enggak tahu deh somai apa. Soalnya di sini ada udang ya. Oh, ini somai sosis. Terus yang di sini somainya udang. Itu kan panas. Oh my god. Ah, emang sisil ribet. Nah, ini kan sosis ya. Ini gue sekarang ya udah. Aduh, trauma. Motongnya trauma. Takut patah mencelat lagi dia udangnya. Ya teman-teman. Enak. Gue mau nyobain coklat susu dari Kopili. Kita susu coklat. Sebenarnya gue suka coklat. Tapi dia nggak jual coklat doang. Iya. Bukan kopi, bukan susu coklat. Gue sukanya coklat. Ya teman-teman, kita rasain. Nah, kita cobain kopi susu Kopilinya. Jadi teman-teman kan di situ judulnya namanya itu kan susu coklat. Tadi gue minta untuk dikurangin susunya yang biasanya 120, tapi sama baristanya dikasih 100. Dan ini cocok banget di lidah gue. Enggak beda jauh kok sama yang di kafe-kafe gitu loh teman-teman. Nah, komen ya. Halo guys. Gue sama Bu Puji udah selesai makan. Jadi gimana Bu menu makan siang kita hari ini? Menunya sih standar lah ya, tapi masih oke kok bisa dimakan. Iya. Itu biasanya sih ya teman-teman, sebenarnya kita tuh random banget loh hari ini karena udah kita mau ke salah satu restoran. Besok kalau kita ada review kita kasih tahu teman-teman. Ya udah. Terus ikutin channel kita ya teman-teman dan support terus kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nanti kalian video kita selanjutnya ya. Bye. Bye.